many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Yes, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Air Sekolah. Kali ini gue ngundang bukan dari anak STM, tapi dari anak SMA rasa STM. Lu bingung pasti kan? SMA rasa STM itu apa sih? Nah, narasumber gue ini dari area Bogor, tapi kabupaten. Kebenaran bertempatan di kabupaten Lewiliang. Bogor Barat ya? Iya, Bogor Lewiliang, Barat. Ya? Ya. Oke, boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Acun Alpian, sering dipanggil Acun. Acun Alpian dipanggil Acun? Iya. Acunnya itu panggilan memang dari bapak berarti ya? Iya. Pada lahir udah disebut Acun? Iya. Gue bingung nih ke Sunda-Sundaan nih soalnya nih. Bener gak Acun? Iya bener. Bokap asli Sunda? Sunda. Sunda ya, asli nyokap? Sunda. Sunda semua. Juga ya? Iya. Makanya ada namanya Acun. Ternyata Acun ini, kirain gue tuh nama panggilan buat kalangan orang-orang teman-teman tertentu, ternyata asli loh. Oke. Jun, sekolah SMA ya, Jun ya? SMA. SMA di jalur Lewiliang. Lewiliang. Lewiliang ya. Iya, Bang. Nah, SMA apa? SMA Pertiwi. SMA Pertiwi. Iya. Angkatan? Angkatan 2018. Oh, 2018 ya. Berarti di Pertiwi itu sebenarnya kalau SMA sendiri itu jurusan? Perkantoran. Oh, perkantoran. Iya. Berarti lu ngambil jurusan? Perkantoran. Kantoran. Iya. Karena ada manajemen ya. Iya, manajemen. Perkantoran, administrasi keuangan. Keuangan ya. Iya. Kalau perkantoran sendiri yang simpelnya deh. Kayak gimana sih? Gua enggak paham nih perkantoran tuh pelajarannya gimana menurut lu? Enggak beda jauh sih, Bang. Enggak beda jauh. Iya. Pokoknya hampir sama lah ya. Iya. Tapi kepake enggak pada saat lu lulus? Belum nih, Bang. Belum ya. Iya. Belum sampai ya. Belum kesampaian nih. Kegiatan sekarang Cun apa? Kerja, Bang. Kerja. Iya. Di perusahaan apa usaha? Di bidang usaha. Usaha pribadi? Iya. Oke, luar biasa nih. Aplaus buat angkatan 2018. Ternyata ijazah itu nggak dipakai untuk kerja, tapi untuk usaha. Tapi luar biasa sih, lebih baik menjadi pengusaha yang kecil, tapi suatu saat menjadi yang besar ya. Amin. Amin, amin ya. Amin. Jun, kita cerita-cerita ya. Iya, kemungkinan di channel gue juga lu udah tau lah. Udah. Ya, yang diceritain itu kebanyakan masa di waktu lu sekolah ya. Nah, cuman request-request dari orang Bogor Barat itu banyak banget. Daerah Pertiwi ya, makanya ini baru pertama kali nih dari anak Bogor Barat sekolah Pertiwi ya. Iya. Baru lu doang nih yang tayang nih sekarang nih. Oke. Cerita lu masuk Pertiwi itu awalnya kenapa? Kenapa nggak masuk STM, berbidang STM? Tadinya pengen masuk STM, Bang. Pengennya masuk STM. Iya. Awal yang benar-benar lu pengen masuk STM mana? AUT. SMK PGRI 2 Bogor. Oh. Iya. Kenapa lu pengennya ke AUT? Lihat video-video, Bang, seru. Video ributnya apa? Video apa? Video ributnya. Berarti gua nyimak ternyata zaman milenial, lu milenial berarti ya, milenial pelajar zaman tahun 2017-18 udah ngeliat video tawuran. Ya udah, Bang. Ternyata dari video SMP. Dari SMP. Iya. Jadi video tawuran itu menjadi diri lu semakin, oh, gua pengen sekolah kesini nih. Iya. Gitu. Iya. Oh, oke. Tapi sekarang kalau menyadari salah nggak? Salah banget, Bang. Salah banget kayaknya. Baru kerasa, Bang. Baru kerasa ya? Iya. Lulus udah 2 tahun ya? Udah baru iya 2 tahun. 2 tahun nih, jalan ke 3 tahun lah ya. Iya. 3 tahun baru jalan. Kerasa ternyata hidup yang sebenarnya itu pada saat udah lulus ya. Iya. Nah, pengen ke AUT dan ujung-ujungnya nggak nyampe AUT kan? Enggak. Nah, ujung-ujungnya lu ke SEMEA ya? Iya, SEMEA. Nah, di SEMEA itu sama nggak sih STM sama SEMEA itu kalau misalkan dalam arti ini ada ospek ataupun tataran? Nggak beda jauh sih, Bang. Hampir sama. Hampir sama. Yang hampir samanya itu, yang hampir samanya itu seperti apa? Lu contohin deh. Kalau menurut saya tuh, Bang, kalau menurut orang emang nggak tahu tuh, sama kayak enggaknya. Di bidang pelajaran mah beda ya. Beda, betul. Iya.
kalau pikiran-pikiran kayak gimana gitulah. Pengennya kadang ada berantem, kadang nongkrong bareng-bareng anak-anak gitu. Solidnya anak semea ya. Iya. Ternyata semea juga punya kesulitan tersendiri ya. Iya, Bang. Oke, kemungkinan beda semea, beda cerita mereka ya. Beda. Ya, mungkin dari Pertiwi sendiri enggak jauh bedanya kayak STM ya. Iya. Ada tataran juga kan? Ada, Bang. Nah, tatarannya semea tuh kayak gimana? Biasa aja, Bang. Kalau tataran mah paling perang gesper. Perang gesper itu diaduin gitu? Iya. Pakai sabuk? Maksudnya Pertiwi sama Pertiwi? Enggak, sama sekolah lain. Oh, tatarannya berarti ya lu dites juga sama sekolah lain. Rival lain. Iya, ya. Rival. Nah, busu bubuyutannya dari Pertiwi itu sekolah mana? Cahaya? Iya. Jaraknya lumayan sejalan? Lumayan berapa kilometer lah. Lumayan lah ya? Lumayan, ya. Berarti lu kalau misalnya setiap berangkat sekolah pulang sekolah, ngelewatin sekolah Cahaya? Ngelewatin, Bang. Pasti itu? Pasti. Jalur pulang, angkot apa bis? Angkot. Angkot ya? Iya, kadang bawa motor. Kadang bawa motor. Kalau bawa motor lu kayaknya konyol banget ya? Nih. Pasti lu nurunin lah. Nah, di cerita lu nih, di waktu lu kelas 1 nih, di Pertiwi ya, ada cerita yang menarik nggak pada saat lu ditatar ataupun lu pernah ke sekolahan lain di Bogor gitu? Kalau kelas 1, Bang. Hmm. Pernah sih tuh dibawa sama abang kelas. Abang kelas. Iya. Ke sekolah-sekolah lain tuh. Terutama STM apa semea? Semea lagi. Semea lagi. Iya. Tapi lu sendiri dari dulu memang doyan ribut ya kayaknya ya. Gitulah, Bang lah. Oke. Nah, lu kan banyak teman Daryl William. Iya. Kebanyakan teman-teman lu anak-anak dari STMKN, iya, dan anak-anak AUT. Nah, lu sering main ke sono? Sering, Bang. Oh, sering. Kadang coba lu ceritain kayak gimana? Paling kalau pulang sekolah, kalau di Cemplang tuh basis saya, sepi, kadang ke Luwiliang nongkrong-nongkrong, iya, sama anak AUT, KN gitu. Ada cerita nggak pada saat lu sama anak AUT sama anak KN ribut sama anak mana? Sama SBM. SBM? Iya. Di waktu lu kelas berapa itu? Pas kelas 3 di Pertiwi. Kelas 3 di Pertiwi? Iya. Nah. Terus mau masuk calon KN. Oh, calon KN. Iya. Berarti lu dua sekolahan maksudnya? Dua sekolah. Oh, lu masuk KN juga? Masuk. Sama Pertiwi juga? Iya. Kalau Pertiwi itu sekolahan ketat apa enggak? Ketat sih, Bang. Ketat? Iya. Nah, lu kadang ke KN juga? Iya, kadang-kadang ke KN juga, Bang. Berarti itu ini dia sekolahnya dua. Di Pertiwi iya, di KN dia ya? Iya, Bang. Cuman yang dilanjutnya di mana nih? Di Pertiwi sampai lulus. Sampai lulus. Kalau iya, di KN hanya sekedar? Iya, main sambil sekolah di jalan lah. Oh, ibaratkan. Gua tau lah, tanda kutip nih. Pertanyaan gua nih, dia nyari jati dirinya sampai ke Bogor-Bogor nih kayaknya nih. Nah, lu ada cerita nggak di waktu lu sama anak KN? Tapi lu masih di Pertiwi? Tataran yang tadi kata lu? Berantem sama SBM. Lu kelas 1 ditatar? Iya. Nah, ribut sama SBM tuh memang kelas 1 sama kelas 1 apa gimana? Sama tadinya janjiannya sama calon, Bang. Yang turun pelajar semua. Kak kelasnya lah yang iya, turun gitu. Kak kok bisa kelas kayak gitu? Gak tahu, Bang. Pas janjian mah calon. Pas sudah ketemu mah diturunin semua sama pelajarnya. Nah, ternyata pada saat lu jalan ketemu SBM pun yang depan ternyata bukan calon-calonnya, ternyata bukan, kak kelas mereka, iya, semua ya. Iya, kelas mereka semua, Bang. Tapi sempat dibenturin sama lu? Sempat dibenturin, Bang. Ada videonya ya? Ada. Oh, ada. Oke, ntar live di IG-nya tuh pasti ada tuh video dia waktu tataran ribut sama SBM ya. Padahal mah dia sekolah di Pelita. Pertiwi. Sekolah di Pertiwi, ikut-ikut KN ujung-ujungnya. Ada korban gak lu? Banyak, Bang. Lu korbannya? Tiga orang korban. Iya. Nah, di situ lu pasti mental kan? Mental ya, lu akuin ya, mental ya. Iya. Lu mental dan jadi korban, tiga orang teman-teman lu? Teman semua, Bang. Apa aja yang kena itu? Yang kena kepala dua tuh. Kepala? Iya. Kepalanya. Terus yang satu lagi punggungnya tuh. Punggungnya? Teman sekampung itu. Teman sekampung? Iya. Oh, punggungnya parah banget apa? Banyak sih. Banyak bekas inian? Becokan. Tapi dia itu memang pada saat benturan langsung mental apa gimana? Pas benturan tuh langsung mental, Bang. Terus dia dituin, ditubruk. Oh, ditubruk. Terus?
jatuh. Dia jatuh. Bagiin. Nah, ujung-ujungnya dioperasi apa enggak? Dioperasi ya. Yang dioperasi yang di kepala apa yang belakang? Yang di punggung. Oh, di punggung. Berarti yang di kepala mah dioperasi ya. Jadi jahit aja dua orang ini ya. Iya. Yang di punggung itu dioperasi sampai kena paru-paru apa gimana? Enggak sih, enggak terlalu. Enggak, cuman operasi. Iya, operasi. Di waktu dia itu masih kelas 1. Iya. Oh, tatarannya parah juga ternyata ya. Padahal yang paling parah tuh kena kepala, Bang. Kena kepala? Iya, yang dioperasi yang dikena punggung. Nah, yang gue pertanyakan, di waktu ribut tataran itu, lu ada di tengah, di belakang, atau depan? Di tengah, Bang. Di tengah posisi lu? Pada saat benturan itu? Iya, di tengah, Bang. Intinya mah ditubruk, udah aja kocar-kacir gitu iya. aja. Iya. Oke, oke. Rame banget. Rame banget itu? Iya. Hampir 2 buso tuh ada. 2 buso? Iya. Kejadian di mana itu? Di Jalan Baru Lewiliang. Oh, Jalan Baru Lewiliang kejadiannya. Tahunnya ingat? Tahun 2018. Bulannya? Bulan kurang tahu. Biasanya kalau ada tragedi kayak gitu selalu dikenang sama orang-orang ini. Oke, oke, oke. Nah, cerita selanjutnya di waktu lu kelas 1 ngapain aja sih lu? Kalau pelajaran di SMEA kan, di SMEA itu kan nggak terlalu kayak anak STM. STM itu ibaratkan dia ada praktek. Kalau di SMA sendiri kebanyakan itu apa? Biasa sih, belajar-belajar. Belajar biasa aja ya. Tapi kayaknya lu jarang masuk ya? Jarang, Bang. Udah kelihatan banget sama gue jarang masuk. Nah, kenapa lu sampai nggak masuknya terus sampai lu ke KN? Sering nongkrong sama anak KN tuh kenapa? Seru. Seru? Iya. Yang dicari itu apa? Kalau saya, berantem-berantemnya, Bang. Berarti nggak jauh beda nih, Mas Sen. Ini faktor jalanan sebutannya. Oke. Okay. Ada cerita apa di waktu lu di Pertiwi? Sama di waktu Pertiwi pada saat ribut sama rival lu. Banyak kan Pertiwi ini musuh bebuyutannya dari mana aja? Dari Cemplang sih. Cemplang semua. Pertama sekolahan, Cahaya. Cahaya. Kedua? Buset. Buset. Ketiga? Aulia kadang. Oh, jadi itu semua anak SMA itu rata-rata ributnya itu janjian? Janjian. Apa gimana? Janjian, Bang. Dengan permasalahan apa? Biasa aja, Bang, hiburan. Oh, hiburan? Iya. Maksudnya nggak ada tradisi yang, oh, dari kakak kelas gue nih ribut nih, gitu? Ada? Ada. Oh. Dari kakak kelas ya awalnya juga. Dari kakak kelas ya? Iyalah. Tapi lu nggak tahu kan permasalahannya apa? Enggak. Nggak tahu ya? Oke. Okay. Berarti SMA juga ternyata hampir sama kayak STM ya? Nah, gue sempet banyak nih yang gue lihat. Gue juga pengamat dari IG pelajar-pelajar yang selalu update konten kekerasan dalam arti keributan. Nah, ada sosok lu tuh di YouTube. Di YouTube di mana? Di IG tersebut kelihatan jelas banget tuh. Video lu yang benar-benar sama-sama saling bacok-bacokan. Iya, Bang. Nah, boleh lu ceritain itu kejadiannya kenapa? Awalnya sih siling ejek itu, Bang. Siling ejek. Iya. Enggak lama dia nyemperin. Minta janjian. Tadinya awalnya minta pet-petan mulu, Bang. Setiap minta selalu minta pet-petan. Iya. Kata saya janjian aja, Bang, berdua-dua. Dua lawan dua. Iya. Itu di waktu lu kelas berapa? Kelas 2 itu, Bang. Lu kelas 2. Nah, itu janjian 2 lawan 2. Iya. Hari apa? Hari kurang tahu, Bang. Kurang tahu ya. Nah, terus udah gitu kejadiannya? Dia mau... Itu sama sekolah mana? Cahaya, Bang. Oh, sama Cahaya. Iya. Nah, ujung-ujungnya janjian di? Jalan Baru. Di Jalan Baru Cemplang. Iya, Cemplang. Cemplang ya. Lewiliang, jalur Lewiliang lah ya. Iya. Nah, janjian lah lu ya. Ditonton ini sama banyak teman-teman lu. Banyak, Bang. Dan banyak yang videoin lu nih ya. Iya. Pada saat lu di video itu lu tahu enggak sih sebenarnya? Kurang tahu sih, Bang. Kurang tahu. Iya. Nafsu. Nah, terus baru juga belum mulai itu, Bang. Hmm. Saya udah lari tuh. Pas lari saya tangkap mau dibacokin malah lari dia. Dianya. Iya. Lu berdua tuh teman lu siapa? Irfan, Bang. Irfan. Iya. Oh, jadi Irfan nih seangkatan sama lu, beda angkatan? Adik kelas, Bang. Oh, adik kelas lu. Dari Cahayanya sendiri, kak kelas apa seangkatan? Seangkatan. Oh, seangkatan lu. Nah, terjadilah dalam arti janjian di situ ya. Iya, Bang. Nah, ada di situ posisinya dua lawan dua tuh kenapa sampai nempel kayak gitu bagi-bagian ya, gue bingung tuh. Kurang tahu, Bang, gitu. Namanya juga berantem, Bang. Tapi udah di setting belum lu sama Irfan? Gua sama dia, lu sama dia. Enggak, gitu. Bang. Enggak sama iya, sekali. Enggak. Asal ketemunya aja. Ketemunya aja lah. Siapa? Iya. Nah, terus yang kata lu tadi, lu tangkap orangnya?
BR-nya, Bang. BR-nya lu maksudnya lu peluk apa gimana nih? Tangkep. Lu tangkep pakai tangan? Iya. Maksudnya itu durasi lama enggak lu main bagi-bagian sama dia? Durasi lama itu. Lama? Iya. Gua lihat videonya sempat lu tendang dulu kan? Enggak itu. Oh enggak, di gimana pas tuh? Diloncatin. Oh, diloncatin sama lu terus dua-duanya mau ngebacokin tadinya, Bang. Ke lu? Iya. Nah, terus lihat Irfan. Irfan di belakang lu? Iya, maju Irfan. Nah, terus ujung-ujungnya ngelihat ke Irfan, jadi lawan Irfan satu, Bang. Satu lawan Irfan, satu lawan lu. Iya. Nah, posisi lu depan-depan sama dia nih. Lu bawa cerulit, dianya cerulit sama. Iya. Lebih gede dari siapa BR ya? Lebih tajaman dia, Bang. Kalau kalau saya kayak parang tuh, Bang. Lu parang? Iya. Nah, lu udah bikin sendiri apa beli tuh? Dikasih. Dikasih. Dimodalin lah ya. Dimodalin ya. Nah, terus udah gitu dempet ributnya dempetnya itu kayak gimana? Biasa, Bang. Depan-depan main bacok-bacokan, tapi lu ngebagi dia? Enggak. Karena pas lari dia. Oh, dia lari. Nah, yang kata lu tadi, kata lu ditangkapnya itu dia mau ngebagi lu. Mau ngebacokin tadinya, Bang. Nah, terus mas saya ditangkis, Bang. Ditangkis pakai tangan. Iya. Cair lu pegang. Iya, cairnya dipegang, pas saya mau bacok tuh dia lari, kabur, lepasin yang lepasin BR. Terus saya ngincer yang sama Irfan. Irfan. Dia main bacok-bacokan tuh sama Irfan. Terus maksudnya pegang-pegangan gini-ginian. Iya biasa, Bang, gitu. Berantem gitu. Nah, terus mas saya dari belakang dibokong. Kena sama lu. Kena apa namanya, Bang? Punggung, Bang. Oke. Okay. Tapi jangan ke situ dulu ya. Gua pertanyaan di waktu lu megang CR-nya itu. Iya. Lu kenapa enggak? Enggak, Bang. Enggak kena. Iya. Nah, alhamdulillah. Tanya-tanya kan nih. Ini tanya-tanya nih gue nih. Sampai kata lu tajeman-tajeman dia biar ya, tapi iya, lu tangkep biar ya, lu enggak apa-apa. Alhamdulillah. Balikin lagi ke lu-nya nih. Lu megang apa enggak? Jujur. Jangan sampai lu ngomong enggak megang, tapi jujur aja lu pernah ngisi apa enggak? Pas itu mah sebelum, Bang. Maksudnya? Sebelum ngisi. Belum ngisi, murni itu. Murni. Murni. Itu kelas 2 murni lu ya. Murni. Berarti ngisi-ngisi di kelas mau kelas 3. Iya, oke, ntar gue bahas di kelas 3 yang di sini. Pernah, Bang. Di mana tuh? Di Lewiliang. Janjian sama siapa tuh? Sama Bina Cendikia, Bicen. Bicen. Iya. Oke. Okay. Itu mah udah dibagiin, Bang. Itu kelas berapa lu? Kelas 2, masih kelas 2. Iya. Sudah belum ngisi? Belum, masih belum ngisi. Oke. Okay. Nah, terus udah gitu ada yang nolongin tuh, Bang. Ditarik. Pas udah jatuh dibagiin. Ditarik sama teman. Ditarik sama teman. Iya. Terus sama yang lain tuh dikasih air minum. Hmm. Dicari apa-apa. Padahal enggak kena itu, Bang. Enggak kena sama sekali. Enggak, alhamdulillah. Itu pada saat lu ribut tuh lu jatuh, lu digerumutin bagaimana? Digerumutin. Udah disayurin lah ya. Iya. Tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ah, lu ada keturunan kali ini. Wah, dari keturunan. Keluarga. Enggak ada. Biasanya gini. Ada keturunan dari doa orang seorang ibu atau bapak lah yang ibaratnya benar-benar anak gue selamat nih. Iya. Dalam tujuannya. Gitu. Bisa jadi, Bang, itu. Doa orang tua lah. Iyalah. Ya roh banget. Doa orang tua enggak pernah meleset. Nah, di situ lu posisi jatuh dibagiin. Dibagiin mental. Iya, mental. Terus ya dipisahin, Bang, sama ma yang lain yang nontonnya. Yang nontonin. Iya. Ngeliat disayurin kali ya. Gak lama tuh dipisahin. Dipisahin. Tiga ronde itu, Bang. Tiga ronde ini maksudnya ributnya? Tiga kali tuh. Tiga kali ribut? Iya. Pertama ribut? Saya sendiri. Lu sendiri? Iya. Mental apa? Ambil mundur-mundur sih. Oh, sambil mundur-mundur. Mundur alon-alon. Terus yang keduanya? Saya lagi. Lu lagi, maju lagi. Iya. Pas sudah dipisahin tuh. Green Napper, hampir kena perut tuh. Green Napper tuh apa? Kayak oh iya, yang ini gede tapi ininya kayak lencop, lencop. Kayak iya kayak oh, malaikat penyambut tuh. Malaikat ya. Iya. Oh, dan yang poe panjang ini gini, gua poe zaman gua enggak ada. Enggak ada zaman gua. Itu disebut penyambut malaikat tuh. Iya, Green Napper. Nah, terus udah gitu hampir kena ke lu, iya, perut. Kena perut. Tapi kena apa enggak yang lu rasa? Kena sih, keras, kena. Keras kena. Tapi lu enggak apa-apa? Enggak, Bang. Enggak apa-apa lagi, curiga juga kan gua. Nah, terus udah gitu? Itu pas ketiganya tuh. Berantem semuanya. Semuanya? Iya. Sempet patah tuh, Bang, cair rival. Sama lu? Iya, jatuh. Lu pakai apa? Cerulit. Lu pakai cerulit, cuman iya, diaduin patah itu cair? Iya, dia berdua, saya bersatu. Saya sendiri? Satu, iya, sendiri. Oke. Okay. Diaduin, aduin.
ada yang jatuh tuh bang. Kirain punya siapa gitu, punya saya gitu. Saya lihat-lihat ada masih ada. Enggak, tapi lu konyol juga ya. Enggak, maksudnya sampai segitunya lu konyol sampai ngeributin yang ibaratnya enggak masuk akal menurut gua. Nggak masuk akal lagi nih, kalau STM kan benar-benar kompak ya, iya. Ributnya benar-benar rapet, dalam arti rapet mereka nggak ngandelin satu orang. Iya. Nah kalau di Semia sendiri kayak gitu nggak? Enggak? Enggak. Yang gue nyimak lo tuh ribut berdua, bertiga, janjian. Iya, jadi aja. Gitu. Ramai juga, cuma berdua, jadiin aja bang. Iya. Gimana nantilah. Urusan nanti. Iya. STM lah pokoknya ini mah. Nah, Semia rasa STM. Nah terus udah gitu Jun, pas lu jatuh yang kata lu tadi, iya bang, sampai lu diperiksain badan sama teman itu, lu dibukain baju-baju, dibukain bang. Nah, tapi nggak apa-apa sama sekali. Ada baretan-baretan? Nggak ada. Iya. Bersih aja. Bersih. Terus kata yang rivalnya temennya kecil-kecil tuh cabai rawit, pikirannya robot-robot aja. Kata teman, namanya juga berantem bang. Terus rivalnya tuh dibacokin sama saya juga, gak mempan-mempan. Si rival itu juga? Iya. Gak apa-apa dia juga? Enggak. Tahu-taunya kasar teman pakai kardus. Oh, apa yang pakai kardus? Tangan. Tangan ya? Badan ya katanya. Oh, di inin kardus? Iya. Oh. Tapi kalau lu murni ya? Murni bang. Oke. Okay. Tapi kan orang pasti bertanya nih ya, aliansi lu pasti akan bertanya ya, dalam arti lu TikTok. Isu-isu lu TikTok iya, banyak enggak? Banyak. Nah, sampai di isu ini seperti apa lu? Itu dikira TikTok mulu sama rival. Merival. Iya, padahal murni, Bang. Murni asli lu. Murni asli. Baru semenjak itu aja tuh udah berantem, banyak yang penasaran tuh saya bang. Iya. Nah terus yang ngisi bang. Jadi banyak yang ngincer, sebanyak orang penasaran sama dia dan banyak yang ngincer ini abang ini nih ya, ternyata ngomong juga dia ngisi, luar biasa. Nah, jaga-jaga bang. Iya. Oke. Nah, baliklah ke ngisi badan lu nih ya. Apa yang diisi? Badan. Maksudnya badan itu dari amalan pribadi, apa ibaratkan dari susuk ataupun seperti apa? Biasa aja wapak bang. Wapak, iya. Wapaknya kayak semacam kayak buku. Buku disimpan di dompet. Iya. Oke. Tulisan Arab. Tulisan Arab. Tapi lu tahu nggak kegunaannya itu? Itu buat menjaga tubuh gitu, biar takut ada yang dari belakang gitu bang, ngebokong. Itu lu nyari apa benar-benar lu dari ada yang bawa teman? Oh, teman yang bawa. Ke daerah mana? Daerah Parabakti. Parabakti itu mana sih? Cemplang Dalem. Oh, Cemplang Dalem. Dari ini tuh orang benar-benar ustad apa? Ustad. Asli ustad. Ustad asli. Berarti untuk kekanuraganan ya? Iya. Suci. Namanya? Ntar gue kamu kesana gue. Jangan lah bang. Gitu Jun. Lu ngisi. Iya bang. Di bawah sama teman. Iya. Ya kan. Ada hamar nggak? Hamar apa? Mahar. Mahar. Pakai mahar apa lu ngamalin sendiri? Pakai mahar bang. Pakai mahar. Iya. Nah di situ kan intinya, ini misalkan nih gue beli barang. Iya. Beli rokok satu ah. Dicoba dulu kan. Diisap sama gua. Dan lu sendiri itu pada beli wapak itu dicoba dulu nggak? Dicoba. Dites bang. Pakai apa? Silet yang baru. Iya. Di mana di ini nih? Di badan sama di tangan. Digini-giniin. Iya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa bang. Oh. Debus nih. Orang debus berarti nih. Ntar judulnya debus pokoknya gua. Nah terus udah gitu. Selama itu yakin ke diri lu? Yakin banget. Ada nggak kejadian yang benar-benar pada saat lu ngisi lu nggak apa-apa dibacokin orang? Banyak. Kejadian di mana aja? Pas di Palem, Cigudeg. Di kena kepala tuh bang. Kena kepala? Iya, gosir sih. Gosir tuh kayak sisir. Oh, tapi iya. Kayak tajam ya, kayak buat es batu. Iya. Ya es batu, cuma kan kecil ini mah enggak. Gede kayak ikan paus tuh, gigi ikan paus. Iya. Berapa meter? Ada 3 meter, 4 meter mah. Itu BR di bawah. Iya. Buset ya anak SMA semuanya. Luar biasa banget ya gue ya. Nah, terus udah gitu.
Kena kepala tuh bang. Kena kepala lu? Sengaja iya. Apa gimana? Enggak sengaja tuh. Dia main atas. Saya loncatin, tendangin. Enggak tahu-taunya kena kepala tuh bang. Kena kepala lu sundul kali ya? Enggak sih. Nah, gimana? Enggak sengaja itu bang. Enggak sengaja? Iya. Enggak kena sama sekali? Enggak. Cuman pusing doang lah. Pusing doang? Enggak benar-benar kebelah gitu? Enggak? Enggak. Berarti semakin lu ada pegangan itu, apa semakin pede lu ya? Pede banget. Pede banget? Iya. Salah satunya yang menurut lu pede nih, ngeributin sama musuh, seperti apa sih? Kalau ngebayang-bayangin tuh bang ya, kalau berantem, kayak lidi lah. Kayak lidi? Iya. Disabet doang gitu sakit, tapi nggak kenapa-napa. Oh gitu doang? Iya, ngebayangin gitu aja bang. Nah, tapi sampai saat ini masih ada nggak bapaknya? Udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada? Iya. Kenapa nggak ada? Buang lah. Lu buang? Iya. Lu nyamperin lagi Ustadz itu nggak? Enggak. Berapa kali lu ketemu sama Ustadz itu? Enggak tahu bang. Udah lumayan banyak bang. Oh, udah sering lu kesana? Sering, iya. Silaturahmi doang sih. Silaturahmi kesana. Termasuk guru juga ya jatuhnya iya. Ya. Berarti orang tua juga tahu bang. Orang tua tahu? Tahu. Lu ngisi gitu? Iya. Terus kata orang tua gimana? Buat jaga-jaga sekolah, takut kenapa-napa gitu. Berarti selama sekolah, kanuragannya udah banyak. Haji Maman harus disamperin. Haji siapa? Haji Maman. Haji Maman. Pak Haji Mamun, insya Allah. Haji Mamun ya? Pak Haji Mamun, insya Allah saya ntar ada waktu. Insya Allah saya kesana. Nah Jun, ada lagi ya Jun yang benar-benar cerita yang sangat lucu lah. Di saat lo sama temen, ternyata yang gue nyimak anak SMEA. SMEA ya? Iya. SMEA itu di jalur Bogor Barat itu kental banget dengan kebersamaannya. Solidaritasnya juga tinggi banget. Gak beda jauh sama STM. Ya. Cuman gue gak nyangka ternyata SMEA yang di Bogor gak separah SMEA yang di kabupaten. Iya. Ternyata parahan di kabupaten. SMEA yang benar-benar ribut itu dipersiapkan buat diri dia sendiri ya. Iya bang. Nah, lu kan di sini sebagai pelaku, pelaku saat lu tawuran ya. Di waktu lu tawuran tersebut, lu ngebagi orang ada rasa tega nggak sih? Tega banget bang. Nggak ngebacok juga berat rasanya. Rasanya? Iya. Kayak ada yang nahanan gitu bang. Susah mau ngebacok juga. Kayaknya. Iya. Oh mungkin kalunya sebenarnya nolak ya. Iya. Cuman gimana caranya lu pengen dihargai lah ya. Ada nggak rasa ke situ? Oh gue kalau udah ngebagiin orang nih gue dihargain. Iya ada. Ada ya. Ada aja om. Nah ada cerita lagi nggak pada saat lu udah ngisi lagi nih berjalannya isinya itu kan lu semakin banyak dicari sama rival-rival dan orang-orang yang penasaran sama lu tuh. Iya. Ada cerita apa? Banyak dihargain bang. Orang segen lah ya. Iya. Udah nggak mau lagi kebanyakan. Iya udah nggak mau lagi kebanyakan. Nggak mau gimana tuh? Gak mau berantem gitu sama lu. Iya. Jadi lu selalu nontonin? Nonton. Ada kelas kadang-kadang ada bang. Kelas. Iya. Kadang ada aja sih kalau yang mau janjian itu jangan diturunin gitu. Lu jangan diturunin. Iya. Udah pada ketakutan duluan berarti ya? Gak tau tuh bang itu. Berarti selama ini belum pernah kena ya asli ya? Belum bang. Belum pernah ya. Semenjak dari sekolah berarti doyannya ribut tuh dari SMP berarti lu ya? SMP. Wah dari SMP bukan dari STM. bukan dari SMA ya. Atau dari SMP juga udah doyan banget ribut. Oke Jun. Partner yang benar-benar menurut lu solid, benar-benar menurut lu selalu ada di waktu lu selalu sama dianya siapa? Irfan. Irfan. Iya. Enggak seangkatan tapi bahan lu dia selalu ada. Selalu ada bang. Nah Irfan itu sosok yang kayak gimana sih yang menurut lu tahu? Dari kawan sejalan lah. Kawan sejalan banget ya. Iya meskipun adik kelas selalu ikut. Oh berarti lu gak ngerasa diri lu senioritas? Enggak. Gak ngerasa? Nah di SMEA sendiri ada gak rasa senioritas itu ada? Gak ada bang. Gak ada? Semua rata? Semua rata. Rata. Mau adik kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3 saling menghargai kali ya? Saling menghargai bang ya. Oh, kirain gue ada yang namanya senioritas. Nih gue nih kelas 3 nih gue yang paling ngaruh nih lu gini. Gak ada? Enggak bang. Itu mah. Mungkin di STM kali itu mah. Di STM ya. Kalau di STM kental banget ya. Iya. Tapi kan teman-teman lu rata-rata anak STM juga ya? Temen mana STM? STM ya. Terutama Saprol seangkatan sama lu ya? Iya, seangkatan. Saprol, TB. Saprol, TB.
Jimat? Jimat ya. Saat catatan dia. Pernah nongkrong bareng sama dia? Sering, Bang. Oh, sering nongkrong bareng sama dia. Berarti lu pun sering ngeributin SBM ya? Iya. Pernah lu ngeributin SBM? Pernah, Bang. Di waktu lu kelas berapa itu? Kelas 1 itu. Kelas 1? Iya. Ribut gede-gedean? Calon tadinya. Oh, calon. Iya. Di waktu lu kelas 3, kelas 2 apa pernah lu? Pernah. Di mana tuh? Di terminal. Terminal William? Iya. Oh, itu murni dari lu... Outkan. Outkan, lu ikut-ikutan di situ? Iya, ikut-ikutan. Oke, oke, oke. Nah, Van. Atau kalau lu sendiri yang gua nyimakan, lu sampai ngisi di waktu lu kelas 3 ya. Dampak elunya ada gak sih? Kebadan elunya? Biasa aja sih, Bang. Biasa aja? Iya, biasa aja. Nah, wapaknya dibuangnya itu di waktu udah lulus apa? Udah lulus, Bang. Lulus. Saat mau kerja tuh. Mau kerja. Ngerasanya sulit nyari kerjaan bagaimana? Sulit. Oh, sulit. Jadi, ngaruh ya? Kayak yang ngaruh sih, ngaruh. Menurut saya. Jadi, pada saat lu lulus kerja, pada saat lulus, megang wapak itu lu buang saat hampir lulus 1 tahun apa 2 tahun? Baru-baru apa? Hampir 1 tahun lah. 1 tahun wapak lu buang? Iya. Dibakar apa di? Dibakar. Dibakar sama? Buang, iya. Dibuang aja? Nah, dari situ lu udah gak megang sama sekali? Enggak, Bang. Nah, tapi kan lu harusnya balik lagi ke Pak Ustadz itu kali? Minta dikosongin? Enggak. Enggak sama sekali? Enggak. Karena jatuhnya lu beli ya? Iya. Jadi putus begitu saja ya? Oh, oke, oke, oke. Video yang rival di YouTube, yang gua tahu ada sekitar 3 apa 4 ya video lu tuh. 3. Yang pertama udah ceritain ya waktu sama Irfan kena ya, Irfan kena. Yang keduanya di mana tuh? Di Palem tuh, Bang. Di Palem juga. Ribut sama teman, sama teman. Sama Ari, sama Ari. Iya. Itu lu kelas? Kelas 2. Kelas 2. Kejadiannya itu memang janjian juga, janjian. Nah, posisinya gimana tuh? Itu anak negeri, sekolah negeri tuh, Bang. Minta janjian sama Pertiwi. Pertiwi. Penasaran kali, Bang. Penasaran. Pengen tahu gimana-gimana. Penasaran sama elunya kali. Kurang tahu tuh, Bang. Nah, terus udah gitu? Ya udah, minta janjian. Ya udah, janjiin aja, Bang. Ya tadinya mau ribut jalan baru, nggak mau. Di CI nggak mau. Maunya di Palem aja tuh, Bang. Ini di Palem dia. Iya, maunya tadinya juga malam. Tapi ujung-ujungnya sore. 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 Maghrib itu, Bang. Maghrib pas kejadiannya. Ajan. Pas ajan. Iya. Nah, SM-nya ributnya berapa orang rata-rata? Kalau lu yang selalu ribut sama lu tuh partner lu berapa orang? 3 paling. Bertiga paling banyak? 4 lah. Berempat. Iya. Jadi rival juga 4, lu juga 4. Iya. Oh, enggak pernah di atas 10 gitu, enggak pernah. Pernah, pernah. Tapi yang ini mah 3 lawan 3. 4 tuh. 4 lawan 4 tapi nih. Tapi yang berantem 2, Bang. Saya sama teman tuh. Lu berantem sama teman berdua? Iya. Oh, nah. Rival mah 4. Jadi BR gede-gede semua? Itu mah gede semua, Bang. Hmm? Saya mah biasa aja lah. Ukuran 03. 03. Nah, di situ posisi mental lu. Mental, Bang. Lu asli mental. Mental. Nah, kenapa lu bisa mental? Kegos. Kegos. Sama yang satunya lagi tuh. Karena udah lari. Ya udah ikut lari. Oh, jadinya gak ada yang nahan. Iya, gak ada yang nahan. Tapi sempat kena di situ? Enggak, Bang. Gak ada korban sama sekali? Gak ada. Cuman dari situ benturan lo? Benturan, iya. Okay. Yang ketiganya video mana? Yang pas di sama Buset. Sama Buset? Iya. Ya, gimana tuh? Itu anak pada nyamperin ke basis. Oh, basis. Nah, iya. Terus? Bawa, pada bawa cerulit-cerulit lah. Oh, lu lagi nongkrong nih ceritanya. Iya. Lu lagi nongkrong, mereka nyamperin lu. Nah, terus udah gitu? Pada yang lain bilang, wah pada TikTok itu anak busetnya. Terus pas dijadiin, pas ributnya tuh, Bang. Sekali tangkis doang. Kabur? Kabur. Di tangkis sama siapa? Sama saya, Bang. Oh, sama lu lagi? Berarti lu tim tangkis. Nah, itu posisinya juga itu janjian juga ya? Janjian. Dalam arti lu nongkrong, didatengin, sampai tiba-tiba ribut lah. Oke, okay. Lulus tahun 2018, iya, ya kan? Nah, di 2018 itu jalur lu tuh bener-bener rawan, kan? Rawan banget. Rawan banget, ya. Nah, setiap lu pulang lewatin sekolahan cahaya tadi. Cahaya, iya. Selalu nurunin apa enggak?
gitu aja ngeliatin aja. Ngebantai emang enggak? Enggak. Oh gitu doang. Saking ramenya juga enggak pernah ngebantai gitu bang. Enggak pernah? Iya. Oh jadi jatuhnya anak semnya itu biasa aja ya? Iya. Tapi hanya prinsipnya mungkin di waktu janjian ya udah lu datang gua datang. Kadang suka ngedenger gitu bang, si Acun. Hmm. Ada aja yang gitu ada bang. Ada aja yang ngomong kayak gitu ya? Tapi lu lulus ya Cun ya? Lulus di Pertiwi. Pertiwi ya. Nah, teman lu ini Irfan ini lulus di Pertiwi juga? Enggak, Bang. Dia malah masuk Cahaya, Bang. Dia malah gua bingung nih. Dari Pertiwi kenapa? Kan ini rival banget nih. Kenapa iya. Masuk Cahaya Irfan? Dia dipecat. Dipecat di waktu lu kelas? Kelas 3. Lu kelas 3 udah lulus? Lu lulus apa Irfan dipecat? Mau lulus sih. Kalau mau lulus Irfan dipecat. Iya. Oh. Oke, ntar gue panggil Irfan nih. Gue penasaran sama Irfan itu siapa nih ya. Tapi kenapa Irfan masuk ke Cahaya? Keinginan orang tua kali bang. Oke, orang tua. Iya. Nah, lu sempet kali bercandain dia? Sering ngejek. Padahal ini temen duet lu ya. Iya. Aduh. Tapi sempat emosi gak lu sebagai teman? Kenapa si Asup tadinya gitu ya? Kenapa gitu dibilangin? Kenapa gak sekolah lain gitu bang? Malah masuk ke situ. Ya mungkin yang kata lu tadi ya keinginan orang tua masuk ke situ. Iya. Susah kan. Iya. Semalam tuh pernah malam-malam tuh ribut. Cuman 6 orang. 6 orang. Iya. Irfan ada enggak? Irfan ada. Ada Irfan. Ada. Sama Buset Albes. Pas kita ke Lewiliang tuh, yang lain masih di warung depan lah, depan Pertiwi. Pas ke situ lagi udah beres. Kenapa? Digeber duluan sama Busetnya. Sama Busetnya? Iya, padahal belum siap tuh bang. Anak-anak belum siap? Belum pada kumpul. Bubar lah. Nah, terus udah gitu lu mental di situ juga. Mental. Oh, berarti pro dan kontranya dalam arti kadang menang, kadang kalah ya. Iya. Berarti enggak selamanya terus-terusan menang kan ya. Iyalah. Cuman tetap aja figur lu ini yang jatuhnya orang-orang tahu tuh lu ya punya pegangan, tapi bener aslinya lu megang kan ya. Megang. Ada enggak? Pasti gimana tuh? Sama 5S pernah. 5S itu apa? Smanik, Skansal. Sama itu lagi apa tuh bang? 5S janjian lah ya. Janjian. Ya. Sama 5S. Sama Pertiwi. Pertiwi. Nah posisi lu banyak juga. Pertiwi 6 orang. 6 orang doang. Modal 5S. 5S banyak banget. Banyak banget. Jalan juga ketutup. Nah terus Pertiwi modal terulit sama itu doang sisir. Gosir. Sama itu Mistar lah. Oh, Mistar. Iya. Terus saya pegang Mistar bang. Yang lain ada yang cerulit, ada yang gantar tuh. Pas udah dijabanin hampir mental juga bang. Terus ngebalikin tuh ada yang pegang CR tuh sama saya dibacok ini pakai Mistar sih. Kainnya nih leher. Masih aja gitu terus-terusan pegang CR ya. Panik tuh semua, mulai pada panik tuh anak-anak. Iya. Nah terus mundur. Mental juga. Rapat tuh mau bang. Banyak. Udah gak kehitung lah. Karena kompaknya dia ya. Iya. Tapi sebenarnya lu berenam dia lumayan banyak kan dia. Banyak banget. Iya. Tapi yang secara ini logikanya ya lu kenapa berenam pun masih berani ngeributin. Itu aja sih ada rasa. Iya. Mungkin mau nyambut apa gimana nih? Mau nyambut lah. Oh, menyambut. Oke. Berarti ceritanya banyak banget kemungkinan masalah wapaknya juga ini belum semuanya gue bahas nih. Pengen gue bahas nih wapaknya sebenarnya nih. Kalau ada apa pengennya gue diliatin, cuman udah dibuang, dibakar. Ternyata balik lagi ke masalah wapak, megang kayak gitu pun juga ada rasa kegelisahan ya? Ada bang. Kegelisahan, terus udah gitu lulus sekolah pengen kerja, sulit buat kerja, ya kemungkinan ada dampaknya kali ya? Ada. Oke. Pengaruh. Kerasa banget sama lu dampaknya ya? Iya. Nah pada saat lu kerja? Susah lah. Susah banget ya? Iya. Dan tiba-tiba sekarang lu usaha ya? Iya, nah, alhamdulillah. Lu lulusan tahun 2018, masih contoh hal yang sangat baik lah buat adik-adik kelas. Dan contoh lu ini yang kalau kata gue sih contoh yang tidak baik. Dalam arti tidak baiknya, lu yang pernah ngalamin dulu di jalan seperti apa. Iya. Lu jadi pelaku dan lu pun ibaratkan
yang kata lu tadi membagi orang udah sering lah ya, udah banyak ya. Ada nggak lu mau minta maaf nih sama teman-teman rival lu yang dulunya pernah lu kenain ataupun seperti apa? Iya Pak, ada Bang. Gimana? Maafin saya kalau pernah bikin salah lah ke rival Bang. Iya. Yang disengaja yang walaupun disengaja walaupun gak disengaja. Ya intinya mah itu ada di sini pengen klarifikasi dalam arti meminta maaf buat rekan-rekan yang dulu pernah terjadi benturan di jalan. Tapi sampai saat ini pernah lo ketemu rival duduk bareng ngopi bareng? Pernah banget. Oh sekarang jadinya nggak jadi yang dulu? Teman lah. Jadi teman sekarang? Teman dekat. Gila banget ya. Iya. Oke. Okay. Kemungkinan dari sisi baiknya mereka pada saat lulus tidak ada rasa dendam dan ibaratkan sudah masing-masing lah ya. Iya Bang. Malah ngopi bareng, ngobrol bareng ya ada kebersamaan yang benar-benar melekat banget buat mereka semua. Dan pesan-pesan buat Cas sendiri seperti apa? Pesan-pesan apa ya? Buat Cas, cat air sekolah nih. Mantap. Mantap. Selain mantap ada nggak? Semoga makin sukses kedepannya. Amin. Oke. Okay. Ya gitu aja. Kemungkinan gue ntar mau manggil yang dia sebut-sebut nih. Irfan ya? Iya Bang. Yang dari sekolahan Cahaya. Pertama Pertiwi. Pertiwi langsung pindah ke Cahaya. Rival sebelah Cahaya. Oke, okay, kalau gitu aja ya. Makasih banyak kalian waktu kita sharing-sharing di sini. Oke. Okay.